Barisan Nasional BN menyasar untuk memenangi lebih 30 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN sekaligus menawan kembali Selangor dalam pilihan raya umum nanti. Timbalan Pengerusi BN Selangor, Datuk Seri Noh Omar berkata sekurang-kurangnya 40 calon muka baru akan diketengahkan dalam pilihan raya ke-13. Bagi kerusi parlimen pula, BN Selangor akan menurunkan 16 calon muka baru. Sekarang ini Barisan Nasional, kita hanya ada 20 calon yang menang. 20 kursi kita ada. Ini bermakna ada 36 lagi, itu je lah muka baru. Okey, 36 itu lah muka baru. Nah, sebab kita 36 ni dulu yang kita kalah, itulah kita akan letak muka baru. Kemudian antara yang 20 ni mungkin ada juga yang mungkin tak tertanggung balik. Jadi sudah tentu dekat Selangor ni akan ada muka-muka baru, calon-calon baru. Ramai. Beliau ditemui selepas majlis pengesahan tapak baru Hospital Tanjung Karang. Selangor mempunyai 56 kerusi Dewan Undangan Negeri, 22 kerusi Parlimen. Barisan Nasional menguasai 20 kerusi DUN, sementara Pakatan Rakyat menguasai 36 kerusi.